Langsung menyengat itu guys pedasnya. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hey Chandra. Jadi guys, kali ini aku pengen mukbang lagi, tapi lebih tepatnya aku sekarang mau men-challenge diriku sendiri. Karena kali ini aku bakal makan yang pedas-pedas lagi, bahkan ini itu extra hot guys. Jadi guys, sebelum itu aku bakal kasih tahu clue-nya buat kalian. Jadi kali ini aku bakal makan salah satu mie instan yang super pedas, dan ini itu berasal dari Korea ya. Kalian pasti udah tahu, dalam hati kalian pasti berkata itu samyang, 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 samyang. Dan ternyata kalian itu benar. Jadi kali ini aku bakal challenge samyang guys. Tuh, depan aku udah ada samyang. Ini aku ada 2 samyang yang extra hot. Ini samyang buldak extra hot guys. Ini pertama kalinya aku makan yang varian ini, karena sebelumnya aku udah pernah coba samyang yang original sama yang carbonara guys. Yang carbonara itu favorit aku banget karena dia tuh lebih enak dan creamy gitu guys, dan dia gak terlalu pedas juga. Samyang original tuh juga sama sekali gak terlalu pedas menurut aku. Tapi yang ini guys, ini itu extra hot. Bener ya guys, aku tuh kayak rada bingung gitu apa perbedaan extra hot sama 2 kali spicy, karena dari bungkusnya itu sama guys. Lihat kan di sini, ini bungkusnya sama. Jadi aku beli samyang ini di Lazada guys, karena dia ada diskon. Harga samyang ini Rp20.000. Dan ini tuh samyang green ya guys, jadi dia halal. Buat kalian yang muslim bisa makan ini. Tuh disini ada logo halalnya. Yaudah guys, disini aku belum masak minyak, karena nanti aku bakal langsung lihat ke kalian penuangan bumbunya guys, supaya aku gak dibilang bohong gitu loh. Ah, kedikitan tuh isi bumbu paling cuma setengah doang kan. Ed guys, itu gak akan terjadi pada diriku, karena aku itu orang yang sangat jujurly banget guys. Jadi aku bakal ngasih tau ke kalian. Nah, lihat ke kalian betapa merahnya bumbu ini dan betapa pedasnya nanti aku akan makan mie ini guys. Tapi guys, sebelum itu buat kalian jangan lupa untuk pencet like-nya, komen, and subscribe. So, mari kita mulai. Oke guys, jadi ini dia udah aku rebus, dan itu banyak banget guys. Kalian bisa lihat, banyak banget. Dan itu masih panas guys. Jadi mari kita langsung masukin bumbunya aja. Habis ya guys, habis. Langsung kita aduk ya guys. Wow, aku harus kayak berdiri guys, biar kecampur semua. Oh my god, ini aromanya sangat pedas banget. Oke guys, jadi ini dia. Wow guys, merah banget dan aromanya tuh udah menyengat banget guys. So, mari kita cobaan pertama, tapi sebelum itu kita bakal minum dulu. Wow guys, merah banget. Makan guys. Wow, langsung menyengat itu guys pedasnya. Susah banget guys. Kita pakai garpu aja. Oh,
sampai gak bisa berkata-kata. Oke guys, aku gak kuat. Oke. Aku gak tahu ini bisa habisin apa enggak. Sumpah, ini tuh pedas banget. Sekali kalian masuk ini mie ini ke dalam mulut, pedasnya langsung pecah gitu loh. Big bite. Kalau bisa dihitung ini tinggal sebungkus lagi guys. Pelan-pelan ya guys. Pedas banget. Oke guys, aku bisa dibilang cupu dalam dunia persamyangan. Tapi ini emang pedasnya kelewatan guys. Dua bungkus. Aku akan berusaha ngabisin. Bibir aku udah merah banget guys. Oke guys, aku gak kuat lagi. Aku bakal kasih last bite. Last bite guys. Oke guys, segitu aja mukbang plus challenge yang sangat tidak bagus ini. Udah bertunggung banget. So guys, see you on the next video. So guys, see you on the next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and like. Bye.